membuatku jatuh. Nih, Mak faham. Dia ni dah biasa bekerja. Celik mata je kerja. Sebelum tidur fikir pasal kerja. Takkanlah dia nak melangok duduk kat rumah ni, nanti streslah dia. Nanti orang kata Mak ni Mak mentua yang kejam pula. Mak, Ira ni fikirkan pasal Mak. Risau kat Mak ni. Nanti kalau... Tak payah fikir pasal Mak. Ni, Mak bukannya nak menghalau. Eh? Menantu Mak ke baik anak Mak sendiri. Korang kan baru kahwin, kena bina hidup sendiri. Apa kata duduk kat Kuala Lumpur tu, cari rumah, duduk sama-sama. Dia langsung kan tak nak guna kata benda kita? Kan dia dah discuss dengan Abang dulu. Nak dipelikkan apa pula? Ni Andi. Diorang ni nanti duduk kat mana? Entah. Tapi Fira ada bagi tahulah yang dia akan cari tempat ke apa-apa pun semua diurus. Nak awliya-awliya apa semua diurus. Saya sebenarnya risau. Harap-harap okeylah kan. Sebab yalah awliya tu daripada kecil lagi. Mana pun dah rasa susah apa semua. Baguslah. Sekaranglah masa dia belajar susah. Biar Firas urus rumah tangga dia orang. Biar Firas urus awliya. Cari dia. Halo, kenapa ni? Aku dapat termination letter. Aku kena berhenti kerja. Tak apalah Abang. Mungkin ada rezeki Abang kat tempat lain. Aku cakap aku kena berhenti kerja. Kau suruh aku cari kerja lain. Kau ingat ni apa? Order dapat ke? Senang je kau cakap rezeki ada kat tempat lain kan? Kau tahu tak berapa lama aku jadi kuli awliya tu? Saya minta. Syah minta maaf. Lagi satu aku nak tanya kau. Kau tahu tak yang bekas tunang kau tu dah kahwin dengan bos aku?